قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا بالدين وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين وعز العلم ورفع أهله الذين اتقوا وكانوا به عالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل قواعد الشرع وبينها أحسن التبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر المسلمين، jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia, di tempat yang penuh berkah ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fiqih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, panutan hidup kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga limpahan tersebut senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk materi baru tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan satu pembahasan tentang Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah, tentang Bai'at Aqabah yang kedua, di mana orang-orang Madinah yang beriman kepada Nabi SAW mengambil sumpah setia dari beliau SAW untuk membela dan melindungi Nabi SAW sebagaimana mereka menjaga, melindungi dan membela istri dan anak-anak mereka kalau sekiranya Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi orang-orang yang beriman yang ada di kota Madinah itu senantiasa menanti-nanti kedatangan Nabi SAW, karena semuanya sudah beriman, ya, walaupun hanya segelintir orang saja yang belum beriman ketika itu. Jadi mereka menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Adapun sahabat-sahabat yang masih berada di Mekah, mereka berharap kapan berhijrah ke kota Madinah. Kenapa mereka bercita-cita dan berkeinginan untuk berhijrah ke kota Madinah? Alasannya sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Tiga faktor yang menyebabkan Nabi SAW itu berhijrah ke kota Madinah. Salah satu faktornya karena di kota Mekah mereka mendapatkan intimidasi, semakin keras permusuhan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang yang beriman ketika itu. Dan kita sudah bawakan contohnya pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana kisah keluarganya Amr bin Yasir, di mana mereka satu keluarga disiksa oleh orang-orang Quraisy
Bahkan ibunya Ammar, Sumayyah, menjadi wanita yang pertama syahid di dalam Islam sebab mempertahankan keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak punya kekuatan melihat sahabat-sahabat beliau diintimidasi, disiksa, dibunuh. Begitu juga kisah Abdullah bin Mas'ud yang susahnya beliau membaca Al-Qur'an. Kalau mau baca Al-Qur'an harus dipukul dulu oleh orang-orang musyrik Quraisy. Bilal bin Abi Rabah, bagaimana penyiksaan yang beliau dapatkan dari majikannya. Nah, inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk berhijrah ke kota Madinah. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, karena di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan sebuah kekuatan yang besar. Jadi di Madinah ada kekuatan yang besar yang akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Madinah ini kan kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada dua suku besar kan? Suku apa itu? Suku Aus dan suku Khazraj. Dan dua suku ini ahlul harbi. Mereka ini orang yang hebat perang. Kenapa mereka ini adalah orang-orang yang hebat berperang? Karena selama 120 tahun lamanya mereka suka berperang antara dua suku ini, suku Aus dan suku Khazraj. Jadi mereka sudah terbiasa berperang. Maka ketika mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah inilah yang menjadikan orang-orang Quraisy Mekah itu khawatir, takut Nabi akan memiliki kekuatan yang besar yang akan menyerang kita nanti. Ah, makanya ini salah satu faktor juga kenapa orang-orang musyrik Quraisy itu menghalang-halangi sahabat-sahabat yang ingin berhijrah ke kota Madinah, karena ini. Karena jangan sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya ya mereka membuat satu pasukan yang besar sehingga mereka nanti akan menyerang kita. Itu kekhawatiran orang-orang musyrik Quraisy, sehingganya mereka apa? Berusaha untuk menghalangi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin berhijrah ke Madinah, yang insyaallah kita akan sebutkan contoh-contoh beberapa sahabat yang ingin berhijrah ke kota Madinah tapi mendapatkan perlawanan dari orang-orang musyrik Quraisy. Alasan yang kedua kenapa orang-orang Quraisy menghalang-halangi dakwanya Nabi atau menghalang-halangi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah ke kota Madinah? Karena mereka ini orang-orang musyrik Quraisy malu nanti kalau misalkan apa terdengar di luar bahwa kok kaumnya itu diusir dari Mekah. Kok ada sebagian dari Quraisy mengusir kaumnya. Ya, sehingga mereka malu. Jangan sampai ini ya emang ingin menjaga reputasi nama baik suku mereka, suku Quraisy. Jangan sampai terdengar di luar bahwa sebagian Quraisy mengusir kaumnya. Sebenarnya mereka malu. Ya. Itu alasan kenapa orang-orang Quraisy menghalang-halangi sahabat-sahabat yang ingin berhijrah ke kota Madinah. Jadi faktor yang pertama apa? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah ke kota Madinah? Karena intimidasi, perlawanan yang semakin keras terhadap dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, di Madinah tadi kita sudah sampaikan ya, kedua karena ada kekuatan yang besar yang akan menolong dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga apa? Faktor yang ketiga karena di Mekah tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan untuk bagaimana dakwah ini diterima. Yang hanya bisa menerima dakwah ini adalah orang-orang Yatsrib, orang-orang Madinah. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-41. Walladzina hajaru fillah
min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'malun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, min ba'di zulimu, setelah mereka dianiaya, setelah mereka diintimidasi, dizulimi mereka ini, lanubawwi annahum fid dunya hasana, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia ini. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'madun. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau sekiranya mereka mengetahui. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah diketahui dari awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Kisah yang mungkin telah kita sampaikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kali, Nabi dalam keadaan menggigil pulang dari Gua Hira ke rumah istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, mengatakan zamiluni zamiluni, selimuti aku selimuti aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Khadijah tentang apa yang dilihat di Gua Hira. Akhirnya Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang mengetahui Injil. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Waraqah apa yang dilihat di Gua Hira. Maka Waraqah ketika itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah Jibril alaihissalam yang diutus kepada Musa alaihissalam. Ya laitani kuntu jaza'an, aduhai sekiranya ketika itu aku masih muda. Ya laitani aku nuhayyan, aduhai sekiranya aku ketika itu masih hidup. Ith yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu mengusirmu, mengeluarkan engkau dari negerimu sendiri. Jadi Waraqah sudah kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti satu saat engkau akan diusir dari negerimu sendiri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aw mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusir diriku, tempat kelahiranku? Aku seorang yang amanah." Apa kata Waraqah? "Lam ya'ti rajulun bima ji'ta bihi illa udhiyah." Tidaklah seseorang yang datang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang engkau bawa, kecuali dia akan dimusuhi, dia akan dicela, dia akan diusir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa satu saat nanti Nabi akan diusir dari tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada sahabat-sahabat beliau yang mereka berkeinginan, sudah rindu ingin meninggalkan Mekah, tidak aman lagi di Mekah, mereka ingin beribadah dengan tenang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan berita gembira ini di hadapan sahabat-sahabat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad uritu daru hijratikum." Sungguh telah ditampakkan kepadaku negeri tempat hijrah kalian. Uritu sabkhatan zata nakhlin baina labataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan sebuah daerah yang berisi pohon-pohon kurma, dan daerah ini diapit oleh labataini. Ya, diapit oleh dua bebatuan yang cadas. Jadi Madinah itu diapit oleh Haro Gerbia dan Haro Syarkia. Jadi Haro Gerbia itu sekumpulan batu-batu cadas, ya, bagian timur dan bagian barat. Jadi ini Madinah diapit oleh dua ini, labat ini.
Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bahwasanya kita akan berhijrah ke Yathrib, kota Madinah. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain lebih tegas lagi, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, umirtu bi qaryatin ta'kul qura. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke sebuah kota yang kota ini akan memakan kota-kota yang lainnya. Yaquluna Yathrib, kota ini dikatakan dinamai dengan Yathrib wa hiya al-Madinah. Dan Yathrib ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-Madinah. Jadi Madinah ini yang akan memakan kota-kota yang lainnya. Maksudnya apa? Dari Madinah Islam ini ya tersebar. Dan terbukti ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, banyak daerah-daerah yang ditaklukkan dari penaklukan kota Mekah dan seterusnya, sampai Islam ini tiba di kota yang kita cintai ini, kota Gorontalo. Tersebar ke penjuru dunia Islam, ke penjuru Nusantara Islam tersebar. Itu maksudnya Madinah akan memakan kota-kota yang lain. Jadi kabar gembira untuk sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Senang mereka mendengarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Itulah makna hijrah. Hijrah kan secara bahasa intiqal min makanin ila makanin akhar. Hijrah itu kan secara bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini berhijrah, berpindah dari negeri kekufuran, dari Mekah menuju negeri yang penuh dengan keimanan, kota Madinah. Nah teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW kemudian memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk pergi berhijrah. Satu persatu mereka pergi meninggalkan Mekah. Ya, tidak sekaligus langsung meninggalkan Mekah, enggak. Ya, bukan mereka berjamaah banyak lantas pergi meninggalkan Mekah, enggak. Sembunyi-sembunyi mereka meninggalkan Mekah. Ya, meninggalkan Mekah. Dan Nabi SAW ketika itu belum berhijrah. Ketika semua sahabat-sahabat telah berhijrah, yang tertinggal siapa? Nabi SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan berapa sahabat-sahabat yang lemah yang tidak bisa berhijrah. Nah kita akan sebutkan teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana perjuangan sahabat-sahabat ketika itu berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah salah satunya teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini kita akan sebutkan bagaimana pengorbanan sahabat-sahabat di dalam berhijrah. Ya, jadi memang hijrah ini butuh pengorbanan yang luar biasa. Ya, di antaranya kisah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang beliau berhijrah dengan Abu Salamah serta anaknya Salamah. Kisah ini teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bagaimana kesabaran dan pengorbanan mereka di dalam menjaga keimanan mereka, berjuang agar bagaimana mereka bisa berhijrah. Abu Salamah radhiyallahu taala anhu dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika itu mereka bersepakat untuk berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, tiba-tiba ternyata ketika mereka ingin berhijrah meninggalkan Mekah, mereka dihalangi oleh keluarga Ummu Salamah. Dan ini diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bagaimana beliau kisahkan hijrahnya ini. Jadi beliau sendiri yang kisahkan bagaimana perjuangan beliau berhijrah. Dan bagaimana nanti kita akan ceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ya, Nabi harus tinggal di Gua Thur selama 3 hari.
Kemudian Nabi SAW pergi ke Madinah, menempuh perjalanan yang sangat sulit ketika itu untuk pengorbanan hijrah ini. Maka antum-antum yang sudah memilih hijrah, nah, kita belajar dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita belajar dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bagaimana beliau mengisahkan perjuangan hijrah beliau bersama sang suami, bersama sang anak. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lamma ajma'a Abu Salamah al-khuruj ila al-Madinah, rahala li ba'irahu, thumma hamalani 'alayhi wa hamala ma'i ibni Salamah bin Abi Salamah fi hijri." Ketika Abu Salamah radhiyallahu taala anhu berkeinginan dan berniat untuk berhijrah ke kota Madinah, maka beliau radhiyallahu taala anhu, Abu Salamah, itu mempersiapkan unta untuk diriku dan untuk anakku, Salamah bin Abi Salamah. "Tsumma kharaja bi yaqudu bi ba'irahu." Kemudian Abu Salamah radhiyallahu taala anhu membawa aku dan anakku di atas unta menuntun untuk pergi ke kota Madinah. Tapi kata Ummu Salamah, tiba-tiba keluargaku itu menghalangi kami. Apa yang mereka lakukan? Ini siapa Ummu Salamah ini kan namanya Hindun. Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah. Jadi masih apa namanya? Jadi Al-Mughirah ini ya keluarga besar, dan keluarganya Ummu Salamah ini tidak mau kalau Ummu Salamah ini pergi meninggalkan Mekah bersama Abu Salamah. Jadi mereka halangi Ummu Salamah. Jadi yang menghalangi Ummu Salamah ini adalah keluarganya sendiri. Mereka datang menghalangi perjalanan kami. Lantas apa yang mereka lakukan? Nah, ternyata mereka mengambil unta yang kami miliki. Tali kekang unta diambil. Lantas teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka mengatakan kepada Abu Salamah, "Hadhihi nafsuka ghalabtana 'alaiha." Masalah dirimu wahai Abu Salamah itu urusanmu. Ya, kamu ada masalah, itu urusanmu. "Ara'aita sahibataka hadhihi ala man atrukuka tasiru biha fil bilad?" Lantas bagaimana dengan wanita ini? Maksudnya saudara kami ini siapa? Ummu Salamah. Apakah kami akan biarkan dia begitu keluar meninggalkan negeri kami? Artinya ada orang tidak terima kalau Ummu Salamah ini pergi dibawa oleh Abu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah ditahan sama keluarganya sendiri, sama om-omnya, keluarganya ditahan. Melihat perbuatan keluarganya Ummu Salamah, keluarganya Abu Salamah juga tidak terima. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka mengatakan di keluarganya Abu Salamah ini keluarga Bani Abdul Asad. Apa yang mereka lakukan? Karena melihat perbuatannya keluarganya Ummu Salamah, nah, mereka mengatakan, "Wallahi la natruku banana indaha idnazatumuha min sahibina." Demi Allah, kami tidak akan biarkan anak kami Salamah ini bersama Ummu Salamah. Kenapa? Karena kalian telah memisahkan Ummu Salamah dari keluarga kami, Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah dan Salamah sendiri, anaknya ditahan sama keluarganya Ummu Salamah. Nah, keluarganya Abu Salamah tidak terima dari Bani Abdul Asad. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil anaknya Abu Salamah. Kalau kalian pisahkan Ummu Salamah dengan Abu Salamah, kalau begitu kita akan pisahkan Ummu Salamah dengan anaknya Salamah. Dipisahkan, diambil. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya yang terjadi, Abu Salamah pun pergi berangkat berhijrah ke kota Madinah. Yang tertinggal siapa? Ummu Salamah dan Salamah tertinggal.
Ketika keduanya dipisahkan, Ummu Salamah dengan anaknya Salamah, maka Ummu Salamah hari-hari yang beliau lewati dengan penuh kesedihan. Setiap harinya dari pagi sampai sore, Ummu Salamah itu selalu pergi dan duduk di satu tempat yang namanya Abtah. Ada satu tempat namanya Abtah. Di sinilah Ummu Salamah menghabiskan hari-harinya dari pagi sampai sore. Bapak menangis. Dan itu hampir setahun. Seperti itu tiap hari dilakukan. Dari pagi sampai sore menangis di satu tempat yang namanya Abtah. Karena berpisah dari sang suami yang dia cintai. Dipisahkan lagi dari anaknya Salamah. Bagaimana tidak mau menangis? Sedih. Lihat perjuangan. Jadi itu hampir setahun lamanya dipisahkan. Ya. Suatu hari ada salah seorang paman dari Ummu Salamah melihat keadaan Ummu Salamah yang seperti itu, setiap harinya sedih, menangis, ya. Setiap harinya dari pagi sampai sore, bayangkan. Dari pagi sampai sore setiap hari menangis, kira-kira bagaimana keadaannya seperti itu? Ya. Apa yang dilakukan oleh pamannya? Karena melihat perbuatan atau keadaan Ummu Salamah yang begitu sedih setiap harinya, pagi sampai sore cuma menangis, dia pun merasa iba. Lantas dia datangi keluarganya, Bani Al-Mughirah. Orang ini mengatakan, "Ala tukhrijuna hadhil miskina?" Tidakkah kalian melepaskan wanita ini, Ummu Salamah? Faraktum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha. Sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang zalim. Kalian telah pisahkan dia dari suaminya. Kalian telah pisahkan dia dari anaknya. Kesedihan yang luar biasa. Berpisah dari seorang yang dia cintai dengan anak yang merupakan buah hatinya. Tapi kita azan dulu. Sallallahu Nabi Muhammad wa alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ketika Ummu Salamah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sedih, akhirnya mendengar penuturan dari salah satu keluarga beliau yang mengabarkan kepada keluarga yang lainnya tentang keadaan Ummu Salamah, akhirnya mereka pun mengatakan kepada Ummu Salamah, "Al-hiki bizawjiki in syi'ti." Kalau engkau mau, wahai Ummu Salamah, silakan pergi susullah suamimu. Jadi mereka membebaskan Ummu Salamah. Lihat bagaimana ya perjuangan seorang wanita ingin bertemu dengan sang suami yang tercinta yang telah berhijrah ke kota Madinah. Masya Allah, ini betul-betul cinta sejati seperti ini. Ketika dia berpisah, dia rindu, menangis, ingin berjumpa dengan sang suami. Apa kata Ummu Salamah setelah dikatakan oleh keluarganya, silakan susul suamimu, pergi. Maka Ummu Salamah mengatakan, waradda banu Abdul Asadi ilayya inda dhalika ibni. Maka keluarga Abu Salamah dari Bani apa? Abdul Asad. Mereka mendengar bahwa aku dibebaskan, bisa pergi untuk menyusul suamiku, maka mereka mengembalikan anakku ketika itu. Siapa? Salamah. Bahagia beliau, masya Allah. Bisa pergi hijrah ke kota Madinah bertemu sang suami, anaknya dikembalikan kepada Ummu Salamah. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Fartahaltu ba'iri thumma akhadtu ibni fawada'tuhu fi hijri." Lantas aku siapkan untaku untuk pergi berhijrah ke kota Madinah, tidak lain untuk menemui suamiku yang tercinta. Aku ketika itu hanya seorang diri
yang tidak ada seorang pun menemani diriku kecuali anakku yang masih kecil. Thumma kharajtu uridu zawji bil Madinah. Tidaklah aku keluar kecuali satu saja tujuanku, untuk menemui sang suami yang telah tiba duluan di kota Madinah. Wa mamma'i ahadun min khalqillah, dan tidak ada satupun yang menemani diriku kecuali anakku. Ketika beliau radhiyallahu taala anha tiba di satu tempat yang namanya Tan'im, antum tahu Tan'im? Kalau antum pernah umroh, Tan'im ini satu tempat yang di mana dijadikan sebagai tempat miqat untuk orang-orang Mekah. Kalau ingin berumroh, mereka keluar ke Tan'im ini, tanah halal. Kan ada tanah haram, ada tanah halal. Nah, di Tan'im ini mereka ambil miqat untuk melaksanakan umroh, orang-orang Mekah. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, kalau ingin umroh, mereka keluar dulu. Masjidil Haram ini kan tanah haram. Mereka harus keluar dulu ke tanah halal untuk ambil miqat. Nah, dari Tan'im ini yang sekarang Masjid Aisyah. Jadi ketika beliau setiba di tempat ini, di Tan'im ini, maka kata beliau, lakitu Utsman bin Talha bin Abi Talha. Setiba aku di Tan'im, di tanah halal, tiba-tiba aku bertemu dengan seseorang yang bernama Utsman bin Talha bin Abi Talha. Lantas Utsman bin Talha bin Abi Talha musyrik ketika itu, dia bertanya kepadaku, ila aina ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abi Umayyah, maksudnya Ummu Salamah. Dan beliau ini dikenal, kenapa? Karena bapaknya memang orang yang dermawan ketika itu. Siapa? Abu Umayyah bin Mughirah. Bapaknya ini orang yang dermawan ketika itu. Bahkan Abi Umayyah ini dijuluki, digelari dengan Zadur Raqib. Zadur Raqib itu bekalnya orang-orang yang ingin bersafar. Jadi Abu Umayyah bin Mughirah, bapaknya Ummu Salamah, dulu kalau ingin bersafar dan orang-orang ikut bersafar dengan beliau, maka semua orang yang ikut bersafar dengan beliau, Abi Umayyah, itu semuanya gratis. Pergi dan pulangnya ditanggung sama Abi Umayyah. Makanya orang-orang dulu kalau bersafar dengan Abu Umayyah, senang mereka, gratis. Memang orang Arab kan kita sudah sebutkan, salah satu kelebihan mereka ini, dari sisi apa? Kedermawanan mereka. Mungkin orang-orang seperti itu di zaman ini sulit orang mendapat, ya. Ada ikhwan yang kalau dia bersafar, dia traktir. Dari DP tiket, semua dia yang tanggung. Ada kira-kira seperti itu? Kalau antum dapati ikhwan begitu, tahan dia, jangan lepas. Sana antum mau keluar daerah, semua dia yang bayar. Dari DP hotel, DP pesawat, DP makanan. Makanya kalau dapat ikhwan begitu, jangan lepas, tahan dia. Jadi memang Ummu Salamah ini memang sudah dikenal karena bapaknya terkenal. Makanya Utsman bin Talha bin Abi Talha ini sahabat Nabi juga, ya, tapi ketika itu masih musyrik, belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ila aina ya binta Abi Umayyah, mau kemana wahai putri Abu Umayyah, dengan unta seperti ini mau kemana? Maka apa kata Ummu Salamah? Masya Allah, uridu zauji bil Madinah. Aku hanya ingin menemui sang suami tercinta di kota Madinah. Allahu Akbar. Dapat istri begini, Masya Allah. Yang cintanya luar biasa kepada pasangannya. Masya Allah, ya. Kira-kira istri seperti ini masih ada di zaman ini? Hah? Ada ummahat? Ada. Wih, Masya Allah. Kalau antum tidak disusul di masjid, Masya Allah. Hahaha.
Ada ya? Istri seperti Ummu Salamah di zaman ini, di masa ini ada ya? Ada ya? Ada ya, masya Allah. Kalau antum dapati pasangan begitu, tahan, jangan lepas, jangan lepas. Jadi apa kata Ummu Salamah? Uridu zauji bil Madinah. Aku hendak bertemu dengan sang suami di kota Madinah. Lantas Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah bertanya, "Awa ma ma'aki ahadun? Adakah seseorang yang menemani dirimu melakukan safar ini?" Karena kita tahu Mekah ke Madinah itu 450 kilo. Baru naik unta. "Awa ma'aki ahadun? Ada orang yang bersamamu wahai putri Abi Umayyah yang menemani dirimu, yang menjaga dirimu?" Apa kata Ummu Salamah? "La wallahi illallah wa banayya hadha." Tidak, demi Allah, tidak ada yang menemani diriku kecuali Allah dan anak satu-satu yang aku miliki. Apa kata Abu Salamah? Akhirnya beliau katakan, "Kalau begitu aku yang akan menemani dirimu bersafar ke kota Madinah." Jadi Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah lantas mengatakan, "Kalau begitu aku yang akan temani dirimu." Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika melihat Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah selama perjalanan dari Mekah ke Madinah yang jaraknya 450 kilo. Bayangkan, kalau orang mau naik kendaraan mobil saja, itu kalau naik bis dia sekitar 6-7 jam. Nah sekarang unta yang lambat seorang wanita. Ummu Salamah mengatakan tentang Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah, "Fawallahi ma sahibtu rajulan minal Arab qat aro annahu kana akram minhu, demi Allah. Aku tidak pernah berjalan bersafar bersama seorang laki-laki dari kalangan Arab yang aku lihat lebih memuliakan aku darinya." Jadi Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah ini sangat memuliakan Ummu Salamah ketika itu. Beliau katakan, "Kana idza balagal manzil ana habi." Dalam perjalanan ketika kami tiba di satu tempat untuk beristirahat 450 kilo. Kan tidak mungkin berjalan terus. Kan harus istirahat. Ketika kami tiba di satu tempat untuk istirahat, maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah? Maka dia pun menjauh dariku. Dia cari tempat yang jauh. Dia biarkan aku dengan putraku beristirahat, dan dia beristirahat di tempat yang jauh. Kalau ingin berangkat, maka dia kembali kepada aku, maka beliau pun menuntun aku berjalan. Dan seperti itu berlakukan selama perjalanan dan tiba di kota Madinah. Jadi memang Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah ini laki-laki yang luar biasa baiknya. Suka memuliakan perempuan. Bayangkan, dia tidak biarkan Ummu Salamah bersafar sendirian, ditemani. Itu pun dalam perjalanan, kalau Ummu Salamah mau istirahat, dia menjauh. Dia cari tempat untuk istirahat, tidak mendekat Ummu Salamah. Sampai di kota Madinah. Setiba di kota Madinah, tibalah mereka di perkampungan Bani Amr bin Aud di Kubah. Maka siapa? Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah mengatakan kepada Ummu Salamah, "Zaujuki fi hadhil qaryah. Fadkhuliha ala barakatillah." Suamimu yang selama ini engkau rindukan berada di kampung ini, maka masuklah dan temuilah suamimu dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Thumman sarafa raji'an ila Makkah. Kemudian ketika mereka telah tiba di Madinah, Ummu Salamah bertemu dengan sang suami, maka Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah pulang langsung ke Makkah. Dari sini kata para ulama, mungkin karena kebaikan inilah
yang menjadikan dia mendapatkan hidayah Islam. Tadinya dia musyrik, ketika menemani Ummu Salamah ini musyrik ya, belum beriman kepada Nabi. Nah, karena mungkin kebaikan inilah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya Islam pada dirinya sehingga dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang sangat memuliakan perempuan. Bayangkan, memuliakan perempuan. Dia menjaga Ummu Salamah dalam perjalanan Mekah ke Madinah, perjuangan yang luar biasa. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini kisah pertama pengorbanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berhijrah. Ini sebelum kita mengisahkan ini ya, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini baru pengantar dulu. Sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah duluan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belakangan bersama Abu Bakar. Jadi sebagian sahabat dulu berhijrah. Di antaranya ini Ummu Salamah dan Abu Salamah. Ini pengorbanan mereka berhijrah. Ada seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Bagaimana perjuangan hijrah beliau meninggalkan Mekah? Ketika beliau hendak berhijrah ke Madinah, sudah dengan persiapan dengan bekalnya, tiba-tiba orang-orang musyrik Quraisy menghalangi Suhaib radhiyallahu taala anhu. Seraya mereka mengatakan, "Ataitana su'lukan hakira." Wahai Suhaib, engkau ini dulu miskin, datang di kota Mekah dalam keadaan hina, tidak punya apa-apa. Fakasura maluka indana. Setelah engkau tinggal dengan kami di Mekah, yang tadinya engkau miskin, hina, tidak punya apa-apa, tiba-tiba engkau punya harta yang melimpah. Hidup bersama kami. Wa balagta alladhi balagt, engkau telah sampai ke satu engkau telah sampai pada satu kedudukan di mana orang-orang tidak sampai pada kedudukan tersebut. Jadi engkau sudah kaya raya ini saat ini. Tsumma turidu an takhruja bi malika wa nafsika? Lantas antum ingin meninggalkan Mekah membawa hartamu dan jiwamu? Wallahi la yakunu dzalik, demi Allah kami tidak akan biarkan engkau pergi dengan hartamu dan jiwamu. Tidak ridho mereka. Mendengarkan teguran dari orang-orang musyrik Quraisy, lantas Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu mengadakan sebuah penawaran. Apa kata beliau? Ara'aitum in ja'altu lakum mali atukhalluna sabili? Kira-kira bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya aku serahkan semua hartaku, ambil semua hartaku, tapi biarkan aku berhijrah ke kota Madinah? Silakan, kalau cuma harta, ambil juga semua ini, biarkan aku berhijrah ke kota Madinah. Qalu na'am. Oke, kalau begitu tidak apa, silakan pergi, tapi tinggalkan hartamu. Fa inni ja'altu lakum mali, kalau begitu semua hartaku yang aku miliki aku berikan untuk kalian, silakan. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini, Suhaib yang memberikan semua hartanya kepada orang-orang Quraisy tapi dengan syarat biarkan dia pergi berhijrah ke kota Madinah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabiha Suhaib. Suhaib telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Di dalam riwayat yang lain, ketika Suhaib menawarkan kepada mereka, maka Suhaib berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ihfiru tahta as kufatil babi, fa inna tahtaha al awaki." Kalau kalian ingin hartaku, maka ihfiru, galilah di depan pintu rumahku, di bawahnya itu, di dalamnya itu terdapat
kepingan-kepingan emas. Kalau kalian ingin mengambilnya, silakan, tapi syaratnya biarkan aku pergi meninggalkan Mekah menuju kota Madinah. Dan itu diiyakan oleh orang-orang Quraisy. Ini berita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mengatakan, "Ya Aba Yahya, rabihal bai'u." Wahai Abu Yahya, kunya beri Abu Yahya, telah beruntung perniagaanmu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad." Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan yang luar biasa, hijrah itu, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Harta, bahkan nyawa harus dikorbankan demi menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah siapa? Sahih. Ada kisah lain. Seorang sahabat yang bernama Ayyash. Ayyash. Ini juga sahabat yang masya Allah, ketika beliau hendak berhijrah bersama Umar ibn Khattab. Jadi mereka berhijrah, Umar ibn Khattab dan Ayyash. Ada satu orang, Hisham, tapi dia tertinggal. Jadi yang berhijrah hanya Ayyash dan Umar ibn Khattab. Jadi pergi mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah. Setiba mereka di Madinah, ternyata Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham, saudaranya, itu menyusul siapa? Ayyash. Karena masih keluarganya Abu Jahal, dia susul Ayyash sampai di Madinah. Lantas dikatakan oleh Ayyash, jadi Ayyash ini sebelumnya dia sudah berkeluarga, punya istri. Tadinya dia dalam keadaan musyrik, dia mendengarkan Islam. Lantas apa yang dia lakukan ketika mendengarkan Islam? Dia sering pergi ke rumahnya Abu Bakar, bertanya tentang Islam, siapa Nabi itu. Lantas Abu Bakar ceritakan tentang Islam, diceritakan siapa Nabi itu yang datang, yang membawa hidayah, diceritakan. Cerita ini disampaikan kepada istrinya. Istrinya pun tertarik. Akhirnya dua-duanya, Ayyash dan istrinya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan keislaman mereka berdua. Dapat izin berita dari Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, Ayyash ini yang duluan hijrah bersama Umar ibn Khattab. Jadi mereka hijrah sembunyi-sembunyi. Akhirnya setiba di Madinah, berita ini didengar oleh siapa? Oleh ibunya, kan. Tapi sebelumnya ibunya kan tidak terima. Ibunya Ayyash itu tidak terima Ayyash itu masuk Islam, tidak mau dia. Makanya didatangi Ayyash ini, "Aku dengar engkau beriman kepada Muhammad." Ya. Lantas Ayyash mengatakan, "Iya, saya beriman kepada Muhammad." Ibunya katakan, "Tinggalkan agama Muhammad. Bukankah agama kita atau agama kalian mengatakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua?" Nah, sehingga turun ayat, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Ayas bilang, "Iya." Tapi Ayas bacakan ayat ini, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu memaksa engkau untuk menyekutukan aku terhadap apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, kata Allah, "Fala tuti'huma," jangan taati kedua orang tuamu. "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa," tapi gaullah mereka berdua dengan pergaulan yang baik. Apa kata ibunya? "Jangan bacakan syairnya Muhammad." Tetap dia tidak terima, "Ini syairnya Muhammad. Jangan bacakan syairnya Muhammad." Tapi Ayyash tetap dengan pendiriannya, dia pergi berhijrah, tinggalkan Mekah. Bayangkan sahabat-sahabat, lihat ya, pengorbanan yang luar biasa dari harta, meninggalkan orang-orang tercinta. Ketiga, yang dorong tinggalkan ini negeri tempat kelahiran dorong.
dari kecil besar antum di negeri itu, terus antum tinggalkan tempat kelahiran antum, kampung antum, berat kan? Berat. Tinggalkan kampung sendiri, harta, orang-orang tercinta, keluarga, berat sekali. Berat. Akhirnya Abu Jahal datang dengan Harits bin Hisham, mengatakan kepada Ayyas bahwasanya ummuka nadharat, ibumu telah bernazar untuk tidak menyisir rambutnya sampai melihat dirimu, dan ibumu telah bernazar untuk berjemur di bawah matahari yang panas dan tidak akan meninggalkan tempat tersebut sampai melihat dirimu. Jadi dia buat supaya Ayas ini pulang ke Mekah. Umar mendengar, jangan percaya Ayas, tidak butuh itu, kalau bahasanya orang ya, tukang dusta dia ini, Abu Jahal ini, karena dia ini lebih bahaya daripada iblis, ya. Apa kata siapa, kata Umar, ya Ayas, innahu wallahi, wahai Ayas, sesungguhnya demi Allah mereka berdua ini iyuridukal qawmu illa liyuftinuka andinik fahdharhum, wahai Ayas, hati-hati, orang dua ini ingin menipu dirimu dan mereka ingin membuat fitnah untuk dirimu supaya engkau meninggalkan agamamu, fahdharhum, hati-hati dari mereka. Cuman Ayas tetap diingatkan oleh siapa? Oleh Abu Jahal, bahwa orang tuamu sangat mencintai dirimu dalam keadaan sakit. Akhirnya ya seorang anak, akhirnya apa? Ya Ayas pun termakan ininya, rayuan dari Abu Jahal. Ayas katakan, sudah kalau begitu aku pergi. Tapi kata Umar, kalau engkau memaksa untuk pergi, ini ada untaku, ambil untaku dan tunggangi untaku, dan untaku ini adalah unta yang dia akan taat pada orang yang menunggangi unta tersebut. Jadi siapapun yang menunggangi unta ini akan senantiasa taat, dan dia unta yang paling tercepat larinya. Apa maksudnya? Kalau engkau sudah melihat gerak-geriknya Abu Jahal yang meragukan di perjalanan, cepat-cepat lari dengan unta itu, karena dia tidak bisa mengejar unta ini, unta yang tercepat yang aku miliki, pakai ini wahai Ayas. Tapi Abu Jahal kan cerdas, Abu Jahal kan cerdas toh. Apa yang dilakukan di setengah perjalanan? Dia cari alasan, dia tahu Ayas ini ada pakai apa, unta Ayas, ya Ayas, bukan Gias, Ayas. Oke, kita lanjut. Jadi Abu Jahal ini melihat Ayas menggunakan unta yang tercepat. Apa yang dilakukan triknya Abu Jahal ini? Dia bilang sama Ayas, untaku ini mulai lelah, lambat. Aku ingin menaiki untamu. Kita sama-sama naik untamu. Akhirnya apa? Ketika untanya dikasih, ketika itu Ayas langsung diikat sama Abu Jahal dengan Harits bin Hisham. Langsung diikat, ditahan Ayas. Diseret sampai ke kota Mekah. Setiba di Mekah, beliau dipenjara. Ibunya datang nasihati untuk meninggalkan agamanya Muhammad, tapi Ayas tidak mau. Kata ibunya, kalau begitu pukul dia. Aku saat ini belum pernah punya anak yang namanya Ayas. Gitu kata ibunya. Sampai dia tinggalkan agama Muhammad. Disiksa Ayas ketika itu. Singkat cerita, sampai Ayas dibebaskan dan bisa pergi hijrah ke kota Madinah. Tapi intinya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pengorbanan mereka di dalam berhijrah membela, mempertahankan iman dan apa yang mereka yakini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi ini sedikit tentang pengorbanan
hijrahnya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya masih ada kisah-kisah yang lain, tapi cukup tiga ini saja. Musalamah, kemudian Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, Ayyas, Umar ibn Khattab, bagaimana perjuangan hijrah mereka ke kota Madinah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berhijrah ke kota Madinah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.